Antara jalan mudah untuk menguasai bahasa Arab adalah dengan hudur durus. Yang ni jalan paling cuma lah. Hadir kelas, walaupun tak faham, sebab dia akan mendapat kalimah. Antara contoh kalimah yang saya masih ingat, saya dapat bukan dari kamus. Kalimah Jum-Juma. Kenapa tahu mana Jum-Juma? Orang saya tergum-gumah. Ha, wasalatil ma'lumah fil gum-gumah atau tak? Wasalatil ma'lumah fil gum-gumah atau tak? Al-gum-gumah. Bukan kamu Jum-Juma. Orang saya buat jim higa kan? Gum-gumah. Siapa tahu mana Jum-Juma? Boleh tahu satu? Otak? Tengkorak eh? Tapi saya dapat dalam kelas. Sebab saya terlambat. Tak macam kawan hebat. Saya dapat dalam kelas. Saya ingat lagi ada kalimah yang digunakan oleh Syekh Said Satun. Wallahi innahu habal. Habal fi jabal. Orang Mesir dia bahasanya banyak besi. Habal fi jabal. Ini kata orang ni bodoh sungguh. Tapi dia tak kata dah gahil awi. Dia kata dah habal fi jabal. Sebab di ujung-ujung al-al. Gabal, gabal. Jadi bahasa mereka sangat-sangat indah walaupun bahasa cacian. Menghadiri kelas ya, sebab dengan menghadiri kelas kita akan mendapat vocab yang mudah. Lepas tu kalau kita hadir kelas, eloknya ada satu buku cari ni kalimah yang tak faham. Dan kita cuba rujuk dalam kamus ya. Al-Kitabah. Alhamdulillah saya tengok dalam penemu WhatsApp tengah-tengah grup WhatsApp mula bercakap Arab walaupun bahasa Arab tu perlu ditakwil ya. Kita tak tahu mana kaedah yang digunakan. Tapi tak apa. Sebab para hadirin rahmati Allah, mereka awal memang kita akan sebenarnya menterjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Walaupun sebenarnya tidak begitu cara untuk kita bahasa Arab. Kita perlu bahasa Arab kata Ustaz Anam, kita perlu bahasa Arab dengan mengambil gaya Arab lalu kita gunakan. Bukan kita mencipta gaya baru. Kita sebenarnya menterjemah bahasa Arab, bahasa Melayu ke bahasa Arab. Lalu akhirnya jadilah kita satu bahasa yang la ya'rifuhal masriyuna wal arabiyun wal malaysiyun. Innama yafhamuhu sahibu al-kalami faqat. Dia yang tahu. Ana a'rif maza ladzi fi sadri. Wallahu ya'lam tamaman. Jadi al-kitabah sangat bantu. Dalam Facebook tu ni masalah. Walaupun nanti orang keji, orang caci. Entahlah, aku nak keji tapi aku dah try. Saya menghadapi masalah ni suatu menulis tesis. Ya Allah. Pertama kali tulis tesis sampai 500 muka surat. Memang tertekan sebab kita tak biasa main. Tapi bayangkan kalau sentiasa kita main. Sikit-sikit kita buat esei. Buat pengalaman kisah sedih hari ni apa dia. Dalam bahasa Arab. Lalu kita boleh mempertingkatkan bahasa Arab kita. Kenapa bahasa Arab? Tanpa bahasa Arab macam mana kita ikhlas? Tanpa bahasa Arab macam mana kita nak hadir ke kelas-kelas yang dihadiri, yang disampaikan oleh guru-guru kita di Al-Azhar. Dan yang kelima, antara jalan mudahnya adalah musyahadatul aqlam. Tengok filem. Wow. Ya betul, pakai kopi Azhar je orang tengok filem. Filem bahasa Arab. Filem sekarang mudah. Kita ada filem kartun. Kita ada filem Sayyidina Umar contoh. Walaupun ialah masalah Mekah tu satu masalah lah. Walaupun ada ulama tak setuju memanglah yang mentajisikan apa kehidupan Sayyidina Umar. Saya tengok cerita Bilal. Kartun Bilal sampai saya jenuh cari betul ke Sayyidina Bilal dia ada kakak ataupun adik nama apa? Ufairah. Banyak macam mereka. Tapi tak apalah, yang penting kita nak dengar gaya ayat bahasa Arab tu dan dia menjadi mudah bagi kita untuk mempergunakannya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah secara kasar berkenaan dengan cara untuk kita menguasai bahasa Arab. Tapi ketahuilah, kalau kita tidak al-tahadduts bil arabiyyah, insya-Allah logah Arabiyyah itu hanya sekadar dominan. Kita mungkin boleh faham kitab tapi kita tak mampu nak bahasa. Lalu dia akan memberi masalah dalam kita menghadapi kelas-kelas yang dihadirkan oleh para musyuyukh dan juga para ulama kita.